صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع الصادقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم. آمين. Beliau Imam Syafi Al-Yaman, orang yang mengumpulkan saudara-saudara untuk merayakan Maulid Nabi. Menyediakan makanan, menyediakan tempat, dimasak son. Lakukan kebaikan sehingga menjadi sebab diadakannya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah semua itu berfungsi. Lalu yang belakang semuanya insyaallah ikut kontribusi dalam acara ini. Kita mengadakan acara peringatan Maulid Nabi dan peringatan Hari Santri. Ini sebagai bentuk kita rasa cinta terhadap Nabi Agung Muhammad dan rasa cinta terhadap para ulama. Hari Santri sebagai wujud kita cinta terhadap para ulama. Insya Allah seperti tadi yang disampaikan oleh Imam Yafi Al-Yamani, insya Allah besok kita akan bersama Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta para syuhada, para syuhada shodiqin termasuk para ulama-ulama. Allahumma, padahal ya mbak mboten kelasi para syuhada. Kelasi syuhada wong perang ya ora tau melu. Sekolah leda, mangkat leda. Kalau ini orang diakai, ini mau sholawat, ya mbak ibu yuk, abot, ya mbak kok itu dijajarki para suada sholihin, ulama, itu yuk abot, kelasi wong-wong beda, mulut, tukai-tukai, ya mbak hadir, wonten majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabak kanggo gantol, gantol supaya di golongke para suhada ulama. Allahumma mulak niki kula aturaken para anggota kita bersama-sama keluarga besar Madrasah Nawiyah Madrasah Aliyah adakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah kita untuk menyantolkan hati kita supaya dewi ono rasa mahabbah, rasa cinta terhadap Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun bentuknya kita ada lomba hadroh. Sudah bersama-sama kita membaca maulid insyaallah dan sampai awal sampai selesai tadi masing-masing kelas ini anak-anakku semua, hal ini tidak cukup kita laksanakan setahun sekali seperti ini. Tolong kalipun kalian sendiri di rumah atau dengan keluarga atau dengan masyarakat, seringlah kalian dan bacaan maulid ingin senang ingin sok besok napa wau dijateke barengke para suhada para ulama para salihin. Pengin pembeden, pengin pembeden iku dikata-katake sedoyo awas, utawa derek bantu supaya ono sakit terlaksana kegiatan-kegiatan maulid. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada segenap panitia apresiasi atas kegiatan ini. Semoga jerih payah segenap panitia semua yang membantu ini. Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amalan saleh. Amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sababiah kita semua jadikan umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu afiq ila aqwami thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai acara lomba solawat dan cosplay siswa-siswi MTs Jaspi Pake. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang pertama lomba solawat. Peserta yang pertama kelas 9. Kelas 9F. Persiapan untuk kelas 9 barat.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 7 ABC. Peserta berikutnya kelas 8 DE. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk grup rebana kelas 9 ABC harap mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamatnya, soalnya ku babat, batane mukmin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kelas 8 DE. Peserta selanjutnya kelas 9 ABC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk grup rebana yang terakhir, kelas 7 DE. Harap mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi khusul bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alamate ana soleiku babat batane mu'min anut ing syariat kantien li sane anut ngandikane kapindho mulya agen ing wong tuane
kaca cile-cile upo marang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
Mari kita sambut peserta yang terakhir, kelas 7DE. Setelah ini, persiapan untuk peserta lomba cosplay. Dan kami beritahukan kepada para peserta cosplay, setelah tampil harap untuk tidak berganti baju terlebih dahulu, karena nanti di akhir acara akan berfoto bersama para dewan guru beserta wali kelas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa
Peserta cosplay untuk mempersiapkan diri. Dan perlu saya informasikan pengumuman semua siswa-siswi MTS Yaspi Pakis untuk menempatkan diri di tempat semula. Ini nampaknya sudah 1, 2, 3 dan seterusnya meninggalkan arena. Perlu diketahui sesuai dengan pengumuman tadi pagi saat apel di Gedung Barat, ini nanti ada absen. Absen untuk kegiatan akhir. Cosplay dipersiapkan, sambil menunggu persiapan, dimohon kepada ibu-ibu, ibu guru MTS Yaspi Pakis, karyawan-karyawati, mbak-mbak, semua untuk foto bersama, dan nanti untuk bapak-bapak setelah kegiatan selesai. Monggo ibu-ibu untuk
foto bersama sambil menunggu persiapan cosplay. Monggo ibu-ibu, kesannya cepat niki, timbang mangke wis bubar malah persiapan. Ayo yang cosplay. Monggo ibu-ibu. Pak Rohman tolong diambilkan gambar. Persiapan untuk yang peserta cosplay, karena foto sesi kedua adalah ibu-ibu guru peserta cosplay. Sekarang ibu-ibu dulu, monggo Pak Rohman mempersiapkan untuk mengambil untuk dokumen. Peserta cosplay, ayo terus mbak-mbak yang mungkin pondok, jangan meninggalkan arena dulu. Turun semua itu yang pakai hitam-hitam. Semua duduk di bawah tenda yang telah disediakan. Persiapan cosplay, peserta cosplay juga setelah ini foto bersama, mohon untuk mendekat ke panggung. Kelas 7A, 7A, mendekat saja di bawah sini. Mana kelas 7A? Peserta cosplay 7A. 7B. Ayo, Pak. Tujuh A, tujuh B, tujuh C, tujuh D, di bawah dulu, di dekat itu nih, gak kok kene sih, duduk, ini lo, nah, duduk dulu, terus nanti setelah foto ini baru, tujuh C, tujuh D, D. 7D, ayo. 7E, FG, mana FG? Delapan A, delapan B, delapan C, delapan D, 8E, 8F, 9A, BC. Ayo kelas 9 turun dulu, kelas 7 tidak ada, lewati. Ragingitan bu, ragingitan, kirang tengah. Ragingitan, kirang tengah. Melingitan Siti. Ayo, peserta cosplay untuk ke bawah. Nanti setelah ini terus naik panggung foto dengan ibu-ibu. Setelah nanti dengan ibu-ibu, ibu-ibu turun nanti bapak-bapak menyusul.
Bebas, bebas. Udah, ayo peserta cosplay naik. Ayo naik, semua naik. Ayo, ayo. Agak cepat peserta cosplay. Setelah foto ibu-ibu peserta dan cosplay, nanti gantian bapak-bapak dan peserta cosplay. Witan tambahi witan. Witan tambahi witan. Sing putih kulon siji, nduk. Bebas, bebas.